Ada yang masih tidur, guys. Kita mau bawa dia ke dokter nih. Cinta mau dibawa ke dokter. Tapi dia masih tidur. Tidur pulas dia. Ini padahal udah jam 3:30 sore, Cinta. Ayo bangun. Kita mau pergi ke dokter. You wake up. Cinta. Ayo wake up. Cinta. Cinta, wake up. Kita ke dokter. Nah, ini adalah tempatnya untuk Cinta nanti di mobil ya, teman-teman. Ini bukan punya saya, ini adalah punya ipar saya. Punya ipar saya pinjam sementara, guys. Pintar, sudah bangun. Ayo, kita ke dokter. Cinta, are you ready to doctor? Are you ready going to doctor? Ya? Yeah? Don't be scared. Dan takut ya, Cinta. Cinta. Dokter, semuanya is good, no problem. Cinta ini katanya lahirnya pada saat musim gugur, teman-teman. Jadi dia sudah 6 bulan ya, teman-teman. Tadi dia dibersihkan telinganya, terus dikasih obat di dekat kepalanya sini di kayak supaya untuk menghilangkan bakteri, virus-virus, ya kan Cinta ya. Dan 4 minggu lagi nanti akan Cinta akan balik lagi ke dokter hewan untuk mau dioperasi, teman-teman. Operasi supaya dia tidak bisa hamil ya. Supaya dia tidak hamil ya, teman-teman. Oh, ada telepon, tunggu sebentar, teman-teman. Kenapa aku bisa dia dioperasi? Jadi Cinta tuh yang tadi saya bilang ya, teman-teman, Cinta saya main ini. Jadi Cinta itu nanti kita operasi 4 minggu lagi karena saya dan suami saya kita tidak mau dia hamil. Gitu kan, nanti kalau dia hamil anaknya banyak rempong, Bo ya. Jadi saya dan suami saya kita bilang sudah kita OP dia aja, bawa dia ke dokter untuk operasi supaya dia nggak hamil. Terus tadi tanya dokternya termin, bikin terminnya lagi, terus biayanya juga gitu kan, teman-teman. Jadi hari ini itu kita bawa dia ke dokter itu kita menghabiskan biaya dia tadi dibersihkan telinganya ya, teman-teman, terus dikasih kayak obat gitu, kayak jenis vaksin tapi kayak biasanya kan pakai disuntikan ya. Ini dia nggak pakai suntikan, dia kayak tinggal di kasih aja ke kulit gitu kan. Jadi semua bakteri dalam tubuh mati gitu. Itu saya bayar, pas bayar itu semuanya totalnya adalah 35 euro. Dokter bilang itu masuk murah ya. Jadi
Nanti OP-nya itu kita sudah tanya juga berapa, terus dokter bilang OP-nya nanti 60 euro ya teman-teman. Seperti itu. Jadi 4 minggu lagi Cinta akan dioperasi. Doain ya, semoga lancar operasinya ya teman-teman semuanya.